Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Seperti yang teman-teman tadi sudah lihat pada video awal, saya sudah unboxing tentang apa yang saya beli kemarin. Apa sih sebenarnya saya beli kemarin itu? Saya itu membeli ini bos. Ini adalah dua unit. Nah, kenapa saya beli dua unit? Tadinya saya penasaran. Ini yang versi digital, ya, dan ini yang versi analog. Apa sih sebenarnya yang saya pegang ini gitu loh ya? Lalu fungsinya untuk apa? Oke, sepintas saya memberikan paparan awal tentang apa dan bagaimana tentang alat ini. Alat ini sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan bos, bagi seorang soundman lah, katakan seperti itu. Atau jika kita bukan seorang soundman atau dalam sebuah rumah tangga ya, katakan kebutuhan rumah tangga, alat ini juga sebenarnya dibutuhkan banget bos. Cuma terkadang kita terlalu abai mengabaikan tentang kebutuhan alat ini. Dan kalau dipikir alat ini juga harganya murah. Kemarin saya beli ini satu unitnya, kalau yang analognya ini 22.000. Ini 22.000. Sedangkan ini yang digital, kalau nggak salah kemarin harganya adalah 30.000. Ya, ini yang digital 30.000, yang ini 22.000. Lalu apa sih gunanya dan apa sih ini alat apa gitu ya? Saya cerita dulu karena ruang lingkup pekerjaan saya dan rata-rata penonton saya adalah operator sound atau orang yang senang dengan sound system, atau mungkin juga biasanya tenaga entertainment atau mungkin keyboardist ya, yang notabene masing-masing berkaitan antara entertainment dengan sound system itu sangat-sangat erat kaitannya. Nah, kemudian apa sih kaitannya juga dengan ini? Nah, ini mungkin bagi soundman ya, bagi orang yang operator sound atau orang yang berkecimpung dalam dunia sound system, ini sangat dibutuhkan banget bos, tapi kadang kita terlupakan atau mungkin kita terlalu meremehkan alat-alat seperti ini. Ini adalah battery checker ya. Sekali lagi saya bacakan itu tulisannya adalah, ini adalah battery checker atau battery tester ya. Battery tester ini yang versinya digital, kemudian ini satunya lagi yang analog. Lalu gunanya untuk apa alat ini? Nah, itu gunanya untuk apa? Alat ini sebenarnya berguna banget bos. Ini nolong banget buat soundman ya. Buat operator sound yang sering menemukan kendala terutama pada batu baterai seperti ini. Ini sering dipakai oleh tenaga sound atau operator sound system itu untuk ngisi mic wireless ya. Lalu bagaimana kita ngerti baterai ini masih berfungsi atau tidak? Dengan cara apa kita ngetesnya? Kalau dulu ya, dulu waktu saya kecil nih. Waktu saya kecil saya dibikinin, ya bukan dibikinin ya. Maksudnya bapak saya itu kalau ngecek baterai seperti ini, itu dengan menggunakan kabel, satunya dihubungkan ke bagian minusnya, ke pantatnya ini baterai, batu baterai. Kemudian atasnya ini diberi bohlam kecil ya, bohlam yang untuk senter. Lah analisanya itu kalau nyala dari lampu senternya itu ya, bohlam lampu senternya itu redup, berarti baterai ini sudah tidak layak untuk digunakan, katakan seperti itu ya. Tapi kan ini zaman modern bos, zamannya sudah berbeda dengan zaman ketika saya kecil yang dulu mainannya itu bukan HP Android, mainannya hanya sekedar pelepah pisang, kemudian kulit jeruk dan bambu buat pak-pak dor. Sekarang zamannya sudah canggih bos ya. Nah, kenapa juga saya harus beli alat ini? Karena saya butuh banget bos. Butuhnya gimana? Kadang gini bos, satu mic wireless. Duh, saya nggak bawa mic wirelessnya.
satu unit mic wireless ya, satu batang mic wireless itu biasanya terdiri dari dua pieces baterai seperti ini, dua batang baterai seperti ini. Lah, ketika baterainya, katakan mic wireless-nya itu sudah mulai tidak kuat untuk mengirim sinyal ke receiver-nya, maka ada kesimpulan berarti baterainya ini sudah mulai low, ya, sudah mulai ngedrop lah, katakan seperti itu. Lalu mana-mana baterai yang ngedrop ini kita nggak tahu, bos, karena kita nggak punya alatnya untuk ngecek gitu ya. Untuk ngecek, kita nggak tahu alat mana yang sudah ngedrop, yang ini apa yang ini. Jadi kayak kemarin saja, saya kemarin ganti acak ya, acak. Udahlah, pokoknya ganti aja gitu. Tapi sebenarnya jangan diganti dua-duanya. Siapa tahu gitu ya, siapa tahu ternyata baterai yang satunya ternyata masih menyimpan setrum agak banyak. Lah yang satunya lagi mungkin dia sudah ngedrop banget. Nah itu tadi. Jadi kalau kita tidak punya alat untuk ngecek daya baterainya, maka kita bisa kesimpulannya bisa kadang salah penilaian ya, bisa jadi dibuang yang masih banyak nyimpan setrumnya, atau mungkin yang ini yang dibuang. Kalau yang ini sih nggak masalah, mungkin kalau ini sudah ngedrop, tapi kalau ternyata yang dibuang yang ini yang kondisi setrumnya masih bagus, ya kan sia-sia, bos. Sayang, maksudnya bukan sia-sia, sayang karena kita masih butuh untuk setrum dari baterai yang masih normal ini. Ya gitu, bos. Fungsi dari alat yang namanya baterai checker ini, atau baterai tester. Baterai tester. Jadi untuk mengetahui isi dari masing-masing baterai seperti ini ya, mengisi atau mengetahui isi atau mungkin sisa ya, sisa daya dari baterai yang ini. Dan untuk alat ini, bos, kita buka saja ya. Yang ini yang saya coba, yang ambil yang digital nih. Yang digital ini sebenarnya banyak fungsi. Jadi tidak hanya untuk satu jenis baterai saja, tapi di sini ada banyak fungsinya untuk baterai A2. Ini untuk mic ya, mic wireless. Biasanya pakai A2 seperti ini. Ini juga bisa masuk. Kemudian yang lebih kecil dari ini, yang lebih ramping, lebih bodinya itu lebih kecil ya, itu namanya A3. Jadi serinya itu A3, dia juga bisa masuk ke sini. Kemudian ada lagi baterai yang sejenis dengan ini. Nah, ini baterai kotak. Ini juga ada alatnya yang buat ngecek pada bagian kaki dari baterai tester ini. Ya, caranya mudah sekali. Caranya kita tinggal menghubungkan kutub negatifnya itu ada di bawah, kemudian kutub positifnya itu ada di atas. Seperti ini, bos. Nah, dari sini ketahuan, bos, nilainya, nilai dari isi atau daya dari baterai yang tersisa. Di sini ada tulisannya 1,65 ya. 1,65, kelihatan nggak, bos? Ya, 1,65. Nah, ini berarti yang baru, yang tadi sore baru saya tambahkan ke sini. Ini baru ya, karena saya kemarin mau buat motret dan buat bikin lampu bleed-nya itu kurang nggak bisa ngangkat, akhirnya saya ganti ini satu. Berarti ini yang paling baru ya, bos ya, 16,5, sedangkan daya pada kemasannya itu tulisannya 1,5, berarti itu masih bagus. Oke, setelah tadi itu baterai yang baru kita pisahkan, ini saya ngambil lagi ya dari sebelah sana, ambil lagi ini apa nih, ah ini 1,5 volt, kelihatan nggak, bos? 1,5 volt. Ya, 1,5 volt ini. Berarti ini juga masih berfungsi, masih bisa dipakai. Ini ada 4 ya, kita coba, ada 5 tadi ya. Kita coba satu-satu, mana-mana yang drop itu nanti akan kelihatan di sini, bos. Nah, ini 1,4. 1,49, bos. Ya, 1,49 ini masih layak digunakan ya, bos ya. 1,49 masih layak. Lalu ini coba, ini yang udah ngedrop nih. Ini yang udah ngedrop di sini, konsumsinya atau dayanya tinggal 1,05 volt ya. 1,05 volt, gimana ya? 1,05 volt. Ya, berarti ini yang sudah tidak layak, bos. Tinggal 1,05 volt. Ini turun lagi nih, malah jadi 0,95 volt.
Jadi satu voltnya itu udah nggak ada, udah berkurang ya. Ini berarti nggak layak. Ini kalau masuk ke mikro pun nantinya ya bikin anyel lah ya. Kalau bahasa Jawanya itu anyel. Jadi indikator di indikator pada mic wirelessnya itu nanti akan merah ya, akan merah karena dayanya itu kurang. Jadi untuk transmitnya itu kurang, makanya nanti bisa jadi kesimpulannya akan sering terputus-putus ya, was-was gitu ya. Jadi itu seperti itu bos, kesimpulannya. Nah kemudian ini yang satunya lagi, nah ini 1,48 kelihatan bos ya, masih 1,5an lah, 1,48 ini bos ya, 1,48. Oke, dan ini yang sebelah sini, ini yang masih berfungsi normal. Lalu bagaimana cara ngecek yang kotak? Nah, yang kotak itu di sini sudah ada tandanya, bos. Sebelah sini itu plus, ya, di sini kutub positif, dan di sini pada kutub negatif. Tinggal sesuaikan saja, bos. Mana-mana yang menjadi kutub positifnya, dan mana yang kutub negatifnya. Di sini kan ada acuannya, di sini ada tandanya, ini positif, dan ini negatif. Atau begini saja, karena ini tempatnya juga sudah mempunyai ciri khusus, jadi kita tinggal pasang sesuai dengan bentuk besar dan kecilnya pin ini ya. Jadi yang besar itu ada sebelah sini, yang kecil itu ada di sebelah sini karena di sini pinnya kecil. Oke, kita coba ya. Ini plus minus. Oke, kita coba. Ya, kapasitas ini adalah 9 volt ya. Kalau dia utuh itu 9 volt dan di sini masih ada 9,61. Kelihatan nggak, bos? Ya. 9,61 ya. Ini malah 71 nih. Ya. 9,61. Kemudian ini yang berbeda nih. Ini Panasonic ya. Kalau tadi ini ABC. Ini Panasonic. Kita coba yang Panasonic ya. Ini udah agak lama sih kayaknya. Kita coba nih Panasonic ya. Ah, ini ngedrop banget, bos. Ini 3,72. Gue sampai ngempet napas, bos. Ya, jadi ini 3,72, bos. 3,68 ini malah. 3,68. Lihat tadi ya. 3,68. Jadi begitulah, bos. Guna dari alat ini atau guna dari baterai tester ini. Jadi untuk mengetahui kapasitas atau daya yang masih tersisa pada satu buah batu baterai ini. Nah, kemudian tadi yang ini yang pertama kita gunakan yang digital ya, bos. Sekarang kita gunakan yang analog. Yang analognya nih. Yang analog. Sebenarnya saya cuma coba-coba aja ya, barangkali nanti yang digital akurasinya itu kurang tepat. Jadi saya beli dua, memang sengaja saya beli dua. Satunya digital dan satunya adalah analog. Ya. Kita coba yang analog. Tapi memang analog nggak keluar angkanya ya, bos. Jadi kita hanya paling dapat ini tok jarum yang bergerak. Nah, ini yang bergerak juga sudah turun ini. Berarti mana ya Panasonic? Oh ya, berarti ini sudah turun nih. Ini jarumnya ada di kira-kira segini nih, bos. Ya, jarumnya ada di sini posisinya. Tuh, sengaja saya ulang biar jarumnya kelihatan. Beda lagi dengan yang ini, bos, yang masih baru ya, yang masih kinyis-kinyis. Wow. Terus, ini sampai hijau, bos, jarumnya ada di lempengan warna hijau itu ya. Ada di lempengan warna hijau. Berarti beda ya dengan ini. Ini kurangnya banyak banget. Ini udah ngedrop turunnya sampai ke kira-kira tinggal seperempat lah. Seperempat dayanya yang masih tersisa pada baterai ini. Oke, bos, begitu saja apa yang sudah bisa saya jelaskan tentang baterai tester dan fungsi serta kegunaannya ya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa di like. Kalau memang tidak mau nge-like, dislike juga nggak masalah. Ya, dislike pun tidak masalah ya bos, nggak ngaruh, nggak ngerugiin saya juga. Oke, kemudian subscribe jangan lupa, terus di komen-komen lah kasih input-input apa ya, atau mau ikut cerita juga boleh di kolom komentar ya bos ya. Terima kasih untuk segala perhatiannya, dan nantikan kreativitas kita berikutnya tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.